friend-friend. Saya sedang mengadakan HUT PMI yang ke-76 ya. Ingat, tetes darah akan menjadi amal yang mulia kalau disertai dengan keikhlasan. Ya, saya itu seorang yang ikhlas. Saya punya anak dua. Orang bapak gitu. Bapak itu. Curhat. Iya, saya lagi. Kamu ini lihat, ini ada anak buah koplak ini. Saya jadi ketua koplak karena tua. Ini sini. Ini juga baru. Wah, di sebendahara. Oh, bukan. Sekretaris. Bukan, Sekretaris. Ngurusin duit. Ya, enggak. Kalau bukan ngurusin duit dia ngurusin saya. Ya. Ya, oke. Okay. Jadi ulang out. 76 ya? 76. Oh, PMI ke 76. Kemarin enggak ada. Seorang dewan, dewan masjid. Aku anak rohi. Aku anak rohi. Blak pakai nganga. Oh, kalau nih dong dipajang sama di warkop nih maksudnya apa nih penindasan nih gue bilang. Tapi kan lu ngopi gak bayar. Iya benar. Ngomong lagi lu. Kok berapa bungkus rokok? Dua. Enggak. Gak ada kopinya nih Bu. Iya. Aduh. Aduh gak ada sigap karena kita harus sigap ya. Gak ada bagian PU sekarang sesar dah. Berapa orang bang? Hari ini kita bersama Bapak Ketua PMI Kabupaten Bogor. Ada Bapak Haji Zainal, ada Ibu Ine, ada Pak Dep,
ada Pak Cesar. Ini Bapak siapa? Siapa nih? Rizky Bilar. Bapak jangan gitu dong. Bapak mau nyayangin ketua. Jadi enak. Jadi gitu. Jadi Pak, apa biasanya trio? Trio. Itu dong. Iya, makanya biasanya trio kita. Iya, Pak. Dan kita hari ini di acara apa nih, Pak Haji? Hari ini di dalam rangka ulang tahun Palang Merah Indonesia. Ulang tahun yang ke 76. Sekaligus kita kumpul-kumpul dengan Koplak. Koplak. Karena Koplak akan mendapatkan penghargaan karena aktivitasnya di dalam rangka penanggulangan pandemi Covid. Woi. And one to the best corporation. Apa artinya? Kompornya sono, Rek. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Acara berjalan. Amin. Amin. Kita ngarap sini. Ya. Ya. Terima kasih. Mohon perhatian kepada seluruh undangan. Woo!
ini dari Bupati. Kita berkiprah bersama. Saya panggil relawan yang selalu on call. Hadiah dari Bupati ini saya berikan kepada relawan. Saudara Doni, mana? Beritahuan kepada pengurus PMI Kecamatan, kami mohon Oke, kita kan masuk. Tuh di sana kosong tuh. Kosong jangan dikontrakin. Masuk pengaruh. Ayo masuk. Friend-friend, alhamdulillah ya kan, kita dari Koplak ini ya, Koplawak PMI Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Bupati Bogor dan juga tuh ya Ketua PMI Kabupaten Bogor. Ya, ayo kita harus ikhlas. Ya. 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 Jadi kita merasa bangga. Bangga. Kita ya. Dapat penghargaan. Iya, karena Dari Bupati Bogor. Ibu Bupati dan Bogor PMI. Dan PMI. Sudah PMI, Bapak. Ya. Bapak Zainal. Ya. Bupatinya Ibu? Ibu Ade Yasin. Iya. Di sebelah saya ikan asin. Friend-friend ya. Teruslah kita kalau sini kita bekerja ya kan untuk ikhlas. Betul. Ya kan? Jadi berjiwa sosial. Sosial, sabar, ikhlas. Betul. Seperti kita. Betul. Saya juga ikhlas. Saya kerja itu ikhlas. Anak saya dua. Saya ikhlasin ke mertua saya. Nanti dibalikin dong. Maksudnya gimana ya? Ya ikhlas. Oh, Bapak punya anak? Ya punya. Anak kecil punya anak. Masa enggak punya? Kita sama kecil kita. Iya, ya, gitu aja ya. Gitu aja apaan? Koplak. Koplak, ya kan? Friend-friend, jangan lupa ya kan nonton terus Koplak. Koplak. Wow. Ya. Subscribe YouTube dong, YouTube plus. Belum dibuka. Aman. Dulu situ plus. Tonton channel YouTube-nya Koplak dan Cablak Wadidau. Kalau di plus lah aja. Oh iya. Yeah. Dan B Media Digital. Ada di Berisik TV. Ah, oh, mana lagi? Bang Sapri TV. Udah banyak kan. Jadi banyak kan kali. Orang pada bingung ya, kan yang mana ya? Jangan lupa di CP Plus, di subscribe, di like dan komen. Okay. Ya. Oke.